Seorang pelaku curanmor di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kabur dengan naik ke atas genteng rumah warga pada Kamis petang. Upaya pelaku melarikan diri dapat digagalkan warga hingga korban babak belur dikeroyok warga. Pelaku curanmor bernama Ubed alias Gofar, warga Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, nekat melarikan diri dengan naik ke atas genteng. Warga yang geram dengan pelaku beramai-ramai melemparinya dengan batu. Bahkan beberapa warga mencoba mengejar pelaku dengan naik ke atas genteng. Tak butuh waktu lama, warga dapat menangkap pelaku dan memukulinya. Sebelumnya pelaku mengambil motor milik Atmari, warga Sumber Baru, Kabupaten Jember. Pelaku memanfaatkan kecerobohan korban yang lupa mencabut kontak motornya. Mengetahui motornya dicuri, korban pun berteriak dan mengejarnya bersama warga. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pelaku lainnya yang melarikan diri. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.